guys, pagi ni pemandangannya cukup indah. Ni dia jambatan Pulau Indah. Jambatan Pulau Indah guys. Menggunakan kering-kering. Pemandangannya bawah tu. Oh, di bawah. Your destination is on the left. Left eh? Dia cakap left eh? Left tu kanan lah eh? Macam ah. Oh nama menakutkan ah. Nak buat apa namanya? Ini namanya apa ni? Ini trailer. Ini namanya Walang Kadung. Walang Kadung. Ah, ini namanya ni tempat yang kau bawa dah. Kita mana kita mau pergi dah? Kita sodok ajalah. Alamak, nayalah Pak Jabir. Ah, kita kasih sodok lah. Oh, ada gerai makan kat bawah ni. Mana kereta sejak indah ni? Ah. Tu guys. Pengkalan guys. Oh ada. Mana tu? Oh. Jom bagi kita parking guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera guys. So hari ni guys, buat just nak bawa korang pergi memancing. Laut guys, tapi bukan laut dalam lah kan. Okay, jenis laut kan. Bukan mancing kolam lah kan. So hari ni buat macam biasa bersama ini pendekar Alfonso di Caprioka. Mana pula si tekong jari indah ni. Jadi sekarang kita dah sampai kat pengkalan yang ikut seperti tekong bagi dalam wish. Kita dah sampai kat sini guys. Jadi kita sekarang ni kita ini dia terletak dekat Pulau Indah tu guys. Pulau Indah lah. Ini dia. Dekat Pulau Indah lah. Jadi sekarang ni kita nak cari tempat parking ni guys. Jadi kita tengok macam mana. So hari ni adalah hari Sabtu bersamaan dengan 6 hari bulan 8 tahun 2022 guys. Hari Sabtu hari ni. Alhamdulillah hari ni cuaca pagi ni cantik. Kan? Air pun belum surut lagi. Okey, kita parking dulu guys. Okey guys, ini dia. Oh, tengok Alfonso dengan suar track mancingnya. Oh, menakutkan. Makin upgrade dari orang ni semua guys. Seram pun. Jom. Aha. Air laut. Hah? Mana tekong? Jagi das eh. Dengar nama tekong pun seram ah. Ya. Yeah? Assalamualaikum tekong. Waalaikumsalam. Jom, ini kita sekarang ni berada dekat pengkalan mana eh? Ini Persatuan Pemancing Mukim Telogong. Oh, Mukim Telogong. Orang panggil Jabatan Muhibah. Bayar RM2, bayar RM2. Kat sini eh? Maknanya kat sini eh? Ramai orang mancing kat bawah-bawah tu kan? Tu. Oh, maknanya diorang masuk pada sini lah. Masuk dari sini, bayar RM2. Masuk dalam tong hijau. Oh, dalam situ eh? Tong hijau tu. Lepas tu ada sampan lah bawa pergi sana eh? Dasar kan. Ini naik jambatan ni. Dah sediakan eh? Dia dapat tangga tu lah. Itu dia. Kat sini orang bayar RM2 guys. Siapa nak mancing, mak? Berarti korang kaki nak menebing kan? Ni jembatan ni. Dia buat sendiri eh. Boleh pergi guys, nampak? Terbaik lah. Alamak. Kat sini. Udang besar, Pak. Udang RM5 ada kat sini, Pak. Udang RM5, Pak, ingat tak? Lombok tu. Yang kita mancing tiger kena cepat kena roket udang tu. Ada jual udang, ada jual umpan kat sini, guys. Ada jual umpan, udang hidup. Nampak? Sini, Pak. Umpan, udang hidup. Ada jual kat sini. Baik, ya. Itu. Anak bot, guys. Pemandangan yang cantik. Di waktu pagi. Apa? Yelah udang kan, belanak dia. Belanak dia. Aku nak pergi bank ah.
Ada bank eh? Terbaik eh? Ha? Itulah. Air surut ni. Buat barang guys. Itu dia. Menyusul. Menyusul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Oh, ini kan biasa-biasa macam ni. Berkursi. Oh. Ini besar. Ini besar. Besar eh. Kan biasa-biasa Pak Jabir. Ini panganan ni. Ada kerusi. Kerusi. Belum mau umpan dia eh. Umpan rumah itu. Oh. Ada belana eh. Oh. Lagi wajah habiskan korang. Sebab tu kita nak keluar ni. Lepas kita tak boleh nak terus. Nak U-turn jalan. Tak ada lalu bawah dia. Lalu tepi tu kena pergi kat sebelah jambatan. Bukan daripada sana? Daripada sana terima masuk. Ujung dia keluar bawah. Maksud ni. Nanti nak balik keluar sini. Ada tak bagi jalan tu. Dia terlalu U-turn. Yeah. Ada orang buat kerja. Tak ada lah. Waste. Gak ikut waste macam tu lah. Wah waste. Banyak masuk. Baca bismillah tu. Selawat 3 kali. Lari jaket semua dah kan. Okey, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tu Alfonso. Ubat pay mabuk dah telan? Dah. Dah eh. Awal-awal dah telan dah. Oh. Dah tersangkut kalah lapan. Dah jaket semua ada guys. Kita sekarang nak gerak. Otai. Okay sekarang. Bawah tu lah tempat pipinya tunggu. Oh alah. Waduh. Dah berapa ni nak? Udang. Udang. Tu depan tempat pun ni. Udang hidup. Okey, kita mula menyusul keluar guys. Oh, tu dia. Nanti dah sampai kat spot, wajah rakam sikit lah. Ni baru nak keluar kan, sikit-sikit je kita rakam guys. Sebab sebelah sana tu. Kelong. Ujung mana. Fuh, tengok lah orang mancing ke mak. Fuh. Layan kat sini je kan mak. Oh, uncle steady je. Buat cik umpan kan. Dia lepak atas ni lah. Dia menyusuri titi atas ni kan mak. Atas ni titi. Mana pokok dia? Dia pokok burung-burung makan. Alah kat tepi-tepi kat pokok ni dia memang boleh tumbuh. Ada tanah sikit boleh tumbuh. Barulah ni ada jematan Pulau Indah. Kita dah meninggalkan Pengkalang guys. Ada orang lah tu.
Okay guys, dah sampai tempat guys. Sekarang kita try casting. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tu dah. Try casting guys. Afonso dia tengah setting. Casting. Tadi dia dah paduk guys. Buka ekor dia. Kawasan bakar guys. Alamak, aduh. Dia sekali paduk ke depan ni. So, bakar darah so. Uish. Ekor dia tobik so. Tobik ekor dia. Tak apa, tak apa. Sabar, kita pakai retail ni kan. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Pak Jabir, sabar. Beli kat ujung eh. Kalau belagu. Oh. Dia agak berentak. Sebab dia berentak ah. Mungkin kan air harus macam gitu dulu kan. Ya. Tak ingat dia ajak lah. Asli kan ajak. Betul lah. Ilmu tu kan. Anak jauh kawannya orang asli tu. Okey. Baru dapat ilmu. Banyak dia orang ni pengetahuan kan. Umpan sekarang mana nak beli pun nak bidik itu. Habis kawan kawan daratnya pelik-pelik. Cari lah kawan laut. Mesti siapa ni? Lari kamu saya siapa? Meran. Oh, Allah tu, alhamdulillah tu. Alhamak, busu. Champion eh. Ikan apa ni? Busu sumpit. Ada dia ni. Hmm. Ada cakap ni. Ni kawan cakap ni. Busu sumpit guys. Busu sumpit ni. Ha? Lesin lah. Lesin. Jadilah lesin. Tok dengan iklim lawa ni. Ah betul. Ada aquarium lawa, cantik. Okay, dah terbuka guys. Sebab kita lepas sana balik. Jadilah ketuk. Tunggu sebelum nak tunggu barang mundi. Kejap lagi. Kita tunggu. Sabar. Penuh kesabaran. Nampak kan? Main kat geber-geber maaf. Dia menyambar kot lah, si sumpit. Pot dia. Tak apa. Janji ketuk.
Kau buat apa tu? Sabarlah wahai jiwa. Sekarang kita sampai ke spot yang kedua guys. Sekarang kat sini kita bottom lah. Nampak? Jarak ni jauh sikit daripada tepi. Kawasan belakang ni semua sangkar guys. Sekarang kita bottom. Main bottom. Tu tengok Muhammad ni. Setting barang. Bakul dah kan. Hari tengah pasang air. Lepas nanti kita main ni guys. Ni Maruto. Ha ni, kita main ni. Namanya kalau main ni bottom betoyol. Tak ada patut ni pula. Nampak. Champion. Last kali ni. Lama aku nak jalan sotong kat sini sotong ah. Siapa tahu? Mana kita tahu. Kita tunggu guys. Tadi kita main casting. Tak boleh tahan agak lagi gigit. Kita lari kat sini lah. Patah hari baru terpacak pulak guys. Bukan biasa-biasa bosku. Sabar-sabar. Dah lama tak bottom eh. Tunggu padukan. Padukan ni. Jenah hak. Padukan ni yang rapi. Bak. Di belakang tu sangka-sangka. Sebelah situ pun sangka. Tak dapat ikan kita panjangkan ni. Haa. Tak dapat kita pindah. Ha? Mari kan. Alamak. Alamak. Kenapa sirat? Bukan. Ni orang Jepun makan tu. Oh. Oh, bagi apa kita dia gulung, dia gulung tu. Apa? Bergulung. Ayo jahanam rambut tu. Memang lah, dia kena buang apa rambut kau tu. Dia package bau, kejap ikan tak makan kejap ni. Fuh, champion lah Mansur kan. Dia ada dapat lesen lah, nampak? Sesikat. Bagi aku, sabar je. Jadilah. Bersabarlah wahai jiwa. Nak makan lain hari dah. Okay lah. Pakai spinning, spinning. Ada tanduk kat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kurau lah tu. Kurau kan? Minta biar berjenama. Pasal kau tak minta tadi ya, dapat tu sesirat. Ini pun sirat je. Sirat eh. Ada. Bot lalu bot. Tekong ada strike lah. Apa ikan tak tahu. Mana? Alamak. Tertanda lah. Tertanda Pak Jabir. Makan. Tertanda lah so. Tertanda eh. Kita tunggu. Ada ada macam ketukan dekat ujung ni. Bot bawa lalu. Ombak dah datang so. Jaga-jaga so. Dia sampai. Dia sampai ombak. Itu dia. Yeah. Kau dah makan buat mabuk belum? Alamak Kasim. Hai. Tunggu. Biar dulu. Biar dulu. Memang kau dah kawak. Dah tekan. Dah tekan. Wow. Dah tekan lah so. Lain macam lah. Lain permainan bakar darah lah. Ada lah so. Alhamdulillah lah so. Jadi lah. Kan? Ya betul lah. Siapa yang kena Cik Sepas Jabin? Daripada sesirat tadi. Agak-agak aku ada jenama. Alamak. Kerapu lah so. Alhamdulillah so. Alhamdulillah lah. Terbaik lah. Ini kapur bara. Bintik. Alhamdulillah lah. Bukan biasa-biasa Pak Jabin ni. Nampak kan? Dia kena buka sleeper lah ya. Dia memang kena buka sleeper. Jangan pakai sleeper. Kau cakap macam aku tak pakai sleeper mak. Kau pakai kasut tu pasal dapat sesirat. Sesirat lah. Sabarlah so. Nak buat macam mana kan? Sabar guys. Kita tunggu guys. Cuaca pun dah panas lah ni. Alhamdulillah. Mansur strike lah.
Masuk site Pak Jabit. Huh, ikan apa itu? Dalam pertarungan, aksi mendebarkan. Huh, lain macam lah dia layan. Binatang apakah itu masih belum kelihatan. Itu dia. Dia masih memberi sedikit tentangan. Huh, melenduk hujung-hujung guys. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu guys. Huh, itu dia. Masih belum nampak. Huh, besar ni so. Boleh tarik drag tu. Huh. Nampak guys. Ah, itu dia. Eh, lama juga pertarungan ni. Ikan tak nak menjerakan lah. Player pula tu bertahan. Huh. Mula-mula dia bagi sesigat. Oh, yang kedua ni kita tak tahu ni. Nampak, menekan. Masih menekan guys. Masih menekan. Adakah perlukan tangguk? Tak ada eh. Tangguk main tak payah eh. Huh, tengok. Dia layan guys. Okey, FG dah kelihatan. Kocakkan belum nampak lagi guys. Itu dia. Batu ladung pun dah nampak. Mana tu? Tanduk pun dah nampak. Uish, dia dapat GT ya. Lah. GT lah. Alhamdulillah. Akhirnya. Bekat kesabaran. Alamak, sampai ke buntut dia bagi. Betul-betul dia bagi. Ha. Naya Pak Jabit. Dia bagi betul-betul. Ha. Naya, naya. GT ya? Sabar je lah. Tak apa, ambil seadanya. Alhamdulillah, rezeki. Dia strike lagi ya. Daripada Alfonso, dia strike lagi. Nampak guys. Dia datang apakah itu? Alamak, dia dapat tertanda lah. Alamak. Tanda guys. Maknanya nak kena ambil sigat dulu lah. Kau boleh putih macam-macam lah. Bakar darah. Alamak ni makan lagi ni? Ha? Makan lagi. Alamak, dia ketuk tu. Oi, tak senang lah orang tamat terlalu untung lah. Dua joran dia pakai guys. Semua. Bakar darah dia ni. Dua joran lah. Alamak, tertanda pun. Ini untuk diagram lawa ni. Sampai jadi jenak. Sibuk lah. Alamak, sibuk lah. Bakar darah ni. Jangan sabar. Marah eh. Alamak. Ui, comelnya. Ini kalau goreng ni, belada. Macam lah. Alamak, dia buka peti kan. Alamak. Sikit-sikit, belum penuh. Sabar. Sibuk betul lah dia. Oh, ada guys. Alamak, ikan duri. Cakap penuh gelama ikan duri. Duri kan? Duri. Maknanya dia ni macam-macam jenama dia kutip kan? Menakutkan. Sabar. Ini boleh baca masin ni. Betul. Ini aku tajin dia. Ikan masin, buat ikan masin. Tepung strike lah. Belakang strike guys. Dalam pertarungan. Aksi yang dramatik. Ah, tuker eh? Tuker. Ini buat umpan naga cantik tau. Ini umpan naga. Janji dia hidup. Akhirnya. Alamak, dia makan kumis tu. Nampak, aku cakap. Kau nampak perasaan benda. Dah ketik-ketik macam tu. Sabar, tunggu. Sabar. Kapu ni. Ada. Ada start lah daripada Alfonso guys. Apa tu? Alamak. Tuker. Dapat tuker. Alhamdulillah. Jaga-jaga ekor Pak Jabit. Tuker. Jangan macam-macam. Ini kalau kena nyanyi Pak Jabit, gua balik Pak Jabit. Wah, aku mirip dia rotik so. Janganlah balik, kita atur ada bulu ketam. Kalau balik, keras tadi. Ada klinik eh? Ada. Kalau ketam eh? Bawa dia lagi. Bawa dia kutuk. Tek. Masuk. Makan ini yang ni kan? Sabar. Kalau tidak dilingit dia. Campur dengan ikan ni. Sabar. Bawa sikit lagi. Makan lah betul-betul. Macam-macam lah dia makan. Ada ke tak ada ni? Aduh. Dia main-main lah. Main-main ke perasaan lah. Dia berjari curi so. Nampak? Kaci kot ni. Habis lah. Kena kaci saja. Kalau kena. Ini rupanya. Jamat dia makan tobik lah so. Sabar. Bersabar lah bahagia.
Tak ada. Aku pergi. Lama aku pergi. Makanlah betul-betul sekarang. Kuat game makan ni. Kuat game lah kat sini. Oh ni. Tu dia so. Ha, tu dia so. Itu dia so. Oh, alhamdulillah so. Alhamdulillah. Tu dia so. Kasar so. Oh, melonduk dulu kan. UL lah kata kan. Baru lah. Baru lah so. Menakut. Alamak, kolong eh. Menakutkan. Tu dia guys. Mana dia? Come on. Come to papa baby. Come to papa. Alamak. Dah nampak so. Alamak. Ikan apa ni? Alamak. Duri so. Duri. Alamak, blues gang so. Blues gang. Blues gang. Blues gang guys. Bukan biasa-biasa tak capek. Melonduk jong-jong aku. Buatkan masin so eh. Buka-buka so. Tolong buka so. Ikan masin. Oh, tu dia kek-kek kata. Ha. Laya tak minyak. Tak ada sama. Potong memang ada je nak ronos. Yang tajam. Tak apalah. Nama? Oh, kata. Ha, kata-kata. Sabar, sabar. Pakai dua kata lah. Ha, itu dah guys. Aksi yang menakutkan daripada King of Jabit. Kat kolam dia gasak, kat laut dia gasak. Wah, kau darah betul lah. Mana mak? Mana mak? Mana mak? Belum. Belum mak ya. UL dah. Melandut hawa. Biasa bosku. FG dah kelihatan. FG dah kelihatan mak ya. Kenapa kau itu? Alamak. The Paris pelepap lah guys. Paris pelepap. Tak nampak ni. Mana? Nampak kan? That's right ni. Menakutkan. Jenak kan ni. Jenak ah. Alamak. Baby. Yalah dia masih adik lagi kan. Tandalah. Tak ada alamak masuk ni melandutlah. Menakutkan. Batu besi jambatan bosi. Sabar sabar. Lagi ya. Strike lagi. Itu dia dalam tarungan. Masih belum kelihatan. Kocak kamu masih kelihatan. Oh itu dia batu ladu dah nampak. Sekali lagi the thunder, thunder cat. Dia kau menggasak kat belakang kan. Ya nampak jadi CPCP. Taklah longgar sikit lepaslah dia. Nasib baiklah. Kepakaran mengatasi segala-galanya. Tengok guys, tengok guys. Tengok Pak Jabit tu apa dia buat tu. Dari kau yang motor boot ke sana. Remangsa aku. Waktu dia mancing, dia pergi membuta bakor darah betul-betul lah. Lena dia guys, tengok-tengok. Menakutkan Jabit. Sekali lagi strike. Sekali lagi. Datang apa kau itu? Ui, alamak. Alamak dia kecil lah pula. Mana main tali tu? Tak apa, tak apa. Tak. Sabar, sabar tu. Apa kau pancing? Mana nak tahu, nak strike je room. Ikan bukan memang, ikan bukan memang banyak dekat laut ni. Ikan ni yang pancing nak buat apa? Aduh hai. Pening lah orang tua ni. Sabarlah Pak Jibu. Bosong mata kail lu saya 20. Saya 20 eh. Aduh naya. Sambil kena linting air tenang, tengok air tenang. Tunjuk dia orang ni air tenang tu. Air tenang eh. Tengok guys. Tak makan pun melengkung nampak. Ingat senang. Pemandangan yang indah. Tengok. Ada berduri tak ada kan? Dia bersisik sisik kasar, sisik kasar. Dia macam tong sisik kasar. Dia kata pasir. Awak balik awak kalau anak awak, dia muntahlah. Dia muntahlah awak. Dia kumuh tu kata Jawa tu kumuh. Dia muntahkan balik dah.
Apa ni? Muntah. Aku nak cek mata kau. Nak buka mata kau, babe. Muntahlah dia. Aduh. Oh, dia bawa makan dekat sangkar punya ni. Apa? Makanan kan? Potong aje lah. Kau mata lah. Aduh. Nanya. Potong lepas kan. Udang makan dalam lah. Strike lagi lah. Oh, nakutkan. Tu dia kan. Oh, melandut hujung tu kan. Datang apakah itu? Saya perlukan tangguk. Oh, ada perlukan tangguk? Ya, saya. Mana so? Tangguk so? Tu. Alamak. Lain macam lah so. Oh, ni namanya tangguk. Lain macam ni. Alamak. Apa tu? Alamak. Tak sempat dah ambil tangguk. Oh, sesangkut sekolah 8 tangguk. Oh. Nasib baiklah dia bagi sampai ke buntut. Dia sudah mau start dah. Oh, dah nak start dah. Ah, ni aku punya pula ni. Belanak. Ah, belanak. Macam-macam. Belanak madu kau gelak dengan aku. Sengah belanak madu aku pakai ni. Ingat kau lah makan belanak. Ha. Ha, ni kejap lagi dia tu. Ha, ni macam-macam. Sabar. Dia dah sedap tidur. Eh, belum sedap lagi. Sabar. Aksi yang mendebarkan daripada King of Jabin. Apakah ikan apakah ini? Alamak, aku nak tergolek. Come on, Wak. Oh, boy. UL, Wak, ya. Layan kan, Wak? Layan. Tembak, tangguh, tembak. Tembak, sembai. Tembak, layan kan, Wak. Otik dia makan, Wak, ya. Oh, alamak, lagi lah bangkok darah. Apa tu? Daun baru pula. Boleh lah daun lama daun ke? Baru. Akhirnya daun baru, daun lama. Tu, alhamdulillah lah. Alamak, joget. Alamak. Kak kolam dah lama tak joget, kat laut kau joget dia. Pakau darah. Alhamdulillah. Daun baru pun baru lah. Janji nama dia daun. Daun. Ah, bukan ungah pokok tau. Oh, mana jenis sampai ni? Okay, lagi. Okay. Let's go. Dia ada hasil. Tekong strike, guys. Alamak, so dia makan langsung ke punya tu. Tu. Tak, nanti dia tekan. Oh, dia tekan, eh? Kita pergi lubuk tempat pipi, guys. Betul. Ha? Ada? Lama aku tak tengok dia. Alamak, dia kata lama tak tengok, ha? Akhirnya, alhamdulillah. Blues gang, ha? Tebal main ni betul-betul tebal. Ger. Dia punya suspend. Aduh, ya. Jadilah. Oh, dia main casting ah. Dia main casting ah, guys. Air surut. Matahari nak terbenam lah, guys. Satu pemandangan yang cukup indah dan permai. Oh, lasak lah. Casting. Nasi lah. Ha, ada? Anak ikan eh. Sabar lah. Yang mendebarkan, guys. Dia henjur, guys. Melengkung awal. Menakutkan lah. Pak Jabit, kau ambil. Akhirnya, alhamdulillah. Joget ke, Pak. Kerapu, Pak, joget, Pak. Pulau Cenana. Alamak. Pulau Cenana, negeri Abang Sentul. Indah Syaban. Kita mancing hari ini. Kulit pun dah naik. Alhamdulillah. Nampak. Biar biasa-biasa. Strike kerapu kali kedua. Alhamdulillah. Cari lagi. Okay, guys, maka berakhirlah trip kita kali ini. Di mana hari ini Wak Jangan Alfonso buat satu konten untuk korang. Ni luar daripada kolam. So kita layan dekat Pulau Ketam lah, guys. Tepi-tepi sangkar dia kan. So kita dah nak balik dah pukul 6 lah. Itu hasilnya. Itu Alfonso kan. Kejap lagi mesti korang nak tahu kan Wak Jangan naik dengan tekong mana. Dari dekat mana, kejap you just temu ramah dia lah. Ha, jadi senang, korang tak payah drop kat komen, tanya Wak tekong mana lah. Nanti you just akan tulis nombor dia, okay? Ok,
kita sepatah dua kata juga daripada Afonso guys. Kita temu nama Afonso. Macam bos? Cantik. Kulit kali ni macam mana? Alhamdulillah. Tengok kulit macam dah gentung. Confirm lah. Panas macam itu. Nampak macam mana kan? Ni saja nak ubah angin sekejap lah. Saja lah. Asyik nak main kolam ya kan? Cari main-main lah macam anak-anak sungai ni kan? Tapi alhamdulillah lah. Walaupun tak banyak strike tapi ada lah rezeki yang nak cakap. Rezeki kena percaya tu. Itulah tu. Cuba tengok tu apa yang ada bawah. Daripada ujung ni lah. Boleh lah. Tentu ke Pak Jabit? Tentu ke? Tanda. Tanda. Tanda besar sikit lah. Besar sikit. Makin menggerunkan ke bawah ni. Alamak. Siapa yang dapat ni Pak Jabit? Alamak. GT. Alfonso. Alamak yang ni. Hidup lagi lah. Hidup lagi lah. Alhamdulillah. Loose gang ada guys. Alhamdulillah. Kan, jadi alhamdulillah dah rezeki. Kan. Jadi apa so apa nak bagi tahu last lah. Nak tutup lah. Tahu ya. Ya kalau korang teringin nak mancing anak-anak sungai kat area-area mana ni? Pulau Ketam eh. Pulau Ketam. Pulau Ketam bolehlah jumpa tekong tu. Nama tekong tu Tekong Jagindas nak tahu. Nanti kita temu ramai guys. Tengok pemandangan. Pemandangan ni kan. Tengok cantik lah. Kita tak pergi laut lepas lah kan. Ini main tepi-tepi ni bakau je kan. Okay, jadi hasil dia adalah ini. Tepi-tepi sangka kat ujung sana kan. Okay, kita temu ramah. Alright. Sekarang sesi untuk kita temu ramah. Dia punya tekong lah. Jadi korang tak perlulah tanya nanti dekat ruang komen kan. Wajah naik dengan siapa. Jadi korang tengok video ni. Nanti Wajah dropkan dia punya nombor telefon dekat bawah. Okay, jom kita temu ramah dia guys. Let's go. Kita cari tekong dia. Okey, ini dia. Dia tengah melenting. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Salam petang, salam maghrib. Tengah buat apa tu? Tengah buat lenting. Rokok jimat belanja. Pasti ekonomi selamat. Okey, so kalau diorang ni nak tertanya tuan kan? Ya, saya. Okey, kalau anda kata dia nak carta dengan tuan ni kan? Macam mana nak hubungi tuan? Boleh contact number saya 018 247 177 177 176 176. Nama? Nama Astro Jawa. Astro Jawa eh. Okey, yeah. Kalau dia nak tengok dekat FB ada tak tuan? Ada juga. Apa nama FB? Astro Jawa juga. Astro Jawa juga eh. Okey. Okay. Macam yang kita turun ni tuan kan. Macam kita turun ni kan. Ini dekat sekitar mana tuan? Ini sekitar Pulau Ketam. Pulau Ketam lah kan. Biasa kena main Pulau Ketam, Pulau Ketam lah kan. Pulau Ketam, daerah Pulau Ketam saya. Ke ada tempat lain lagi yang tuan boleh bawa? Kalau orang tanya lah. Di kawasan-kawasan selat lah. Kawasan-kawasan selat lah. Berhadapan Northport, Westport dan kawasan sekitar dia lah. Okey, maknanya dia orang akan deal lah dengan tuan nanti. Boleh. Dia akan tanya lah kan. Okey guys, lagi satu untuk makluman korang guys kan. Okey, yang tuan ni kan, dia bukan saja ada boat untuk korang carta pergi layan-layan mancing kan. Tapi kalau korang nak belanak guys, belanak. Ada tuan? Belanak insyaAllah. Mana nombor, kontak lah nombor tadi eh. Kontak nombor sama. Okey. Belanak, udang ada. Cantik. Okey, jadi dia nak tahu tuan, kita naik ni dekat pengkalan mana tuan? Okey, sampai ni di pengkalan jeti bawah jambatan Muhibah. Jambatan Muhibah. Makna jambatan Muhibah yang terkenal dengan bayaran untuk pergi mancing. Yang dekat bawah jambatan tu lah. Ya saya. Makna jambatan ni dia terletak nak pergi Pulau Indah punya jambatan lah ni kan. Ya betul. Hanya pusing lalu bawah saja sebelum naik jambatan. Makna senang lah juga nak cari tuan eh. Boleh. Okey. Maknanya kalau dia orang biasa nak turun nak tengok air lah tuan eh. Ya betul. Tengok air tu lah. Jangan air macam roket pergi lah. Maknanya tu terpulang lah. Maknanya korang guys, kalau korang nak, korang boleh telefon kan, nombor yang ada kat bawah yang Wakjah dah tuliskan nombor tu kan. Okey, kau halo sajalah kan. Jadi kau boleh tanya harga berapa umpan nak carta sekali pun boleh. Betul tak tuan? Okay. Tak ada masalah kan. Boleh. Macam ni kita main sekarang ni kat sekitar mana? Pulau Ketam eh? Di sekitar Pulau Ketam. Bakau guys maknanya ni. Kerapu ada naik. Kalau sekitar sini apa ikan tuan? Kalau betul-betul cantik kan? Sini cantik. Tebal pipi lah. Tebal pipi okay. Kerapu tu biasa insyaAllah. Umpan dia udang lah. Udang lah kan? Udang dia. Udang kena saiz-saiz sikit. Tapi kena yakin lah juga kan? Yakin juga dengan rezeki. Yakin dengan rezeki. Allah bagi rezeki. Tanpa izin dia. Apa pun semua tak boleh. Maknanya kita tak boleh lah confirm pergi gasak kan. Oh tak ada lah. Sebab pergi bangau pun biasalah tuan kan. Nasib lah betul biasa kan. Biasa tu. Biasalah kan.
mesti kena bangau punya satu masa pun mesti kena juga. Betul lah, kalau ada rezeki ada. Alhamdulillah macam hari ni guys lah, kalau kita pergi ni alhamdulillah lah kan. Boleh lah, nampak mamat buat sampai kena denting. Harun dia, bagus dah lah. Okey tuan, ada apa lagi nak bagi tahu tuan? Sepatah dua kata apa-apa lagi? Saya mengucapkan sekian terima kasih lah kepada yang sudi menjemput saya, Wajas. Siapa yang tak kenal kan, Wajas. Asal mancing je Wajas, asal mancing je Wajas, mancing je Wajas lagi. Kat laut ada orang jerit eh? Macam mana tu? Kat laut tadi ada orang jerit eh? Kat laut ada orang jerit. Siapa panggil Wajas daripada jarak 2 km boleh kenal. Tak tahu bahagian mana yang dikenal tu. Topinya ke, bajunya ke, mungkin ada bau ke. Alamak, dah ayah juga lah. Ingat dengan Afonso lah kan. Okey guys, itu saja guys. Jadi kita pun dah nak beransur lah. Kita punya captain pun lenting nak siap. Kita pun dah nak balik lah guys. Okey. Ada pemandangan. Okey guys, itu dia. Jadi kita pun dah nak gerak dah kan. Jadi ingat, pergi laut bangau tu confirm tau. Dapat seekor tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia, okay. So ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Alfonso, sepatah dua kata. Banyak ikan kau so far. Betul lah guys, betul. Kena panas, kena hujan. Gentung kulit tu. Jawa tu ngelotok, korom, keseng. Kesel. Kesel, lecet. Akhirnya. You are the champion. Oh, ikan lawa. Channel kunci si kopi bukan.
pekan siakap satu. Tunggu ku naik ke rambu, masuk ke lampu koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melong mulut melompong. Pantang racun pasti jadi. Sampai sawan, barang kembung sarin. Udahlah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu, dua, tiga, buat untuk air kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangau ku bawa berderap, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silap, untuk anda semua. Champion.